Striker muda Ramadan Sananta berhasil tampil luar biasa di musim ini bersama timnya PSM Makassar di Liga 1 Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu berhasil menciptakan 11 gol dan 2 assist dari 23 pertandingan yang ia mainkan di musim ini. Selain itu, ia juga merupakan striker langganan timnas Indonesia. Mulai dari ajang Piala AFF 2022 hingga FIFA Match Day, ia tak pernah absen di skuad Garuda. Melihat catatan statistik itu, membuat pemain ini tentunya menjadi incaran tim-tim besar, Liga 1 Indonesia, tak terkecuali untuk tawaran dari tim luar negeri. Dari dalam negeri pun, Ramadan Sananta diisukan membuat dua tim besar, Persib Bandung dan Dewa United terpikat. Mengetahui hal tersebut, Ramadan Sananta sendiri masih belum mau memberikan jawaban pasti, terkait kemungkinan ia bakal hengkang ke tim lain. Ia menyebut akan fokus untuk terus berkembang, terlebih usianya saat ini masih terbilang cukup muda, untuk ukuran seorang striker profesional. Meski begitu, pemain yang akrab disapa Santa ini mengaku, tidak menutup kemungkinan akan hengkang ke tim-tim yang besar lainnya.